Slet Obi. Kalau misalnya aku cupu di game ini, aku menyalakan iklim Indonesia yang tidak pernah salju. Maksudnya momen satu-satunya ketika aku menaiki seluncuran adalah di Waterworld, oke? Okay? Dan aku tidak bisa berenang, itu sama sekali tidak menyenangkan. Dan aku harus melewati seluruh rintangan-rintangan ini menggunakan seluncur salju. Ini sama sekali berbeda. Ah, no, aku terjatuh. Tidak, aku tidak mau terjatuh. Karena satu-satunya yang aku dapatkan dari terjatuh hanyalah kehampaan. Tidak ada apa-apa di bawah sana. Aku hanya ingin pengen naik. Aku tidak ingin hidupku berputar. Aku pengen terus di puncak. Ngarep. Nah, daripada pusing, mending beli fly itu lo gak sih langsung terbang gitu kan. Siapa yang butuh 800 Robux? Oke, kayaknya kita butuh selancaran. Keuangan dompetku tidak mampu untuk membeli sayap malaikat, guys. Aku harap pahalaku cukup. Dan untuk menabung pahala, aku rasa bisa dimulai dengan melakukan obi ini dengan jujur, tanpa menggunakan Robux. Ah, kanan. Ah, jangan ngedrift. Malah ngedrift. No, no. Kenapa malah ngetrek? Ya, feeling ini itu sama seperti balapan jalanan ya, guys ya. Iya, di Indonesia mungkin nggak ada salju, tapi ngedrift-ngedrift ya, terbalik-terbalik ya. Bocor kepalanya, mirip kayak balapan jalanan. Sejenis. Dan kita masih bisa ngesot dikit. What the heck? What? What? Ini gimana sistemnya? What? Kepalaku ternyata roda. Ah, what the heck? Kepalaku terlalu bundar. Bahkan aku tidak botak, kenapa bisa berputar? What? You know what? Aku bakal pakai jalur yang di kiri aja deh. Kayaknya di sini lebih aman, di sini lebih meyakinkan. Ya, ini sama seperti balapan di jalanan ya, guys ya. Balapan di jalanan itu iklim musim panas. Kalau musim dingin itu adalah sled simulator, sled obi. Kita akan menggunakan seluncuran untuk melewati ini semua. Dan kelihatannya semua baik-baik saja. Hampir. Wow, lihat guys, kita ganti track. Oh my god, aku tidak tahu aku sedewa itu, coy. Aku terlalu hebat. Yeah, let's go. Oh, ganti lagi. Terlalu jauh ganti haluannya. No, bukan itu yang kuharapkan. Ganti jalur sih, ganti jalur. Tapi gak ganti jalur ke jalur surga juga. Iya, mending kalau masuk surga. Kalau masuk neraka gimana? Kelar gua. Oke, mungkin salahnya di seluncurannya. Kita mungkin perlu seluncuran yang lebih keren gitu kan. 10.000 koin. Koin kita berapa sih? 600. Ya, itulah pelajaran hidup kita pada hari ini ya, guys ya. Untuk membeli barang-barang mewah, kita harus bekerja keras mengumpulkan 10.000 koin. Kalau misalnya masih belum bisa, guys, kita harus terus berusaha mengumpulkan uang dan mendapatkan uang yang halal untuk oke. Atau kita bisa pakai Robux. Kita bisa buy koin di sini pakai Robux. 42.000, let's go, kita beli. Ya, itu adalah pelajaran hidup kedua, guys. Hidup itu tidak adil, apalagi kalau kamu punya Robux atau orang dalam atau ya itulah. Yeah, let's go, duit kita udah banyak dan kita bisa beli sled baru. Pro sled, let's go, kita beli langsung pro sled. Walaupun aku noob, tapi aku sudah punya selancaran pro. Biarkan aku. Lah. Enggak. Tadi tidak seperti ini yang aku pesan. Mana? Mana sledku? Nah, equip. Nah, ini dia. Iuh, enggak, aku mau pakai yang itu. Kita ganti haluan. Yang ini. Wah, ini baru keren. Pasti belok-beloknya semakin mantap ya, guys, dan lebih baik. Dan you know what, guys? Sebenarnya kunci di sini itu pelan-pelan aja enggak sih, guys? Iya, enggak harus terlalu kenceng, guys, dan semuanya akan baik-baik saja. Iya, sedikit bukit, sedikit kayak polisi tidur. Aku anggap ini sebagai polisi tidur ya. Ya, tapi semuanya itu sebenarnya sama aja, guys. Tidak ada yang berbeda, hanya jalanan Lampung yang sedikit berbelok-belok. Ya setidaknya tidak bolong-bolong jalanannya, hanya belok-belok dikit. Jujur aja aku kangen Waterworld daripada aku harus melewati kayak rintangan gila ini, woy. Ini seperti roller coaster tapi ini seluncuran. Ini sudah gila. Ternyata kalau misalnya kita hidup di iklim musim dingin, kita mempertaruhkan nyawa kita ya, guys, yang menaikkan seluncuran ini. Mungkin memang terasa seru, tapi nyawa jadi taruhannya. Tapi kita bisa dapat koin ya, jadi itu worth it. Aku harap Indonesia segera bersalju. Tapi katanya kalau Indonesia bersalju kiamat sih. Aku harap Indonesia tetap iklim musim panas. Iya, aku rasa balapan jalanan masih lebih baik daripada balapan seluncuran di atas perosotan terus kiamat. Dan sekarang aku harus naikin ini berlantai-lantai. Apakah tidak ada teknologi yang bernamakan lift? Halo, ini udah zaman kapan, coy? Udah mau 2024 dan masih pakai perosotan. Ah, ya maksudku emang ada lift yang buat seluncuran ya? Nggak ada sih. Nggak usah ngadi-ngadi juga sih aku ya. Well, tapi aku itu Gen Z, jadi aku malas. Aku akan protes atas segala situasi yang aku hadapi. Walaupun situasi itu tidak begitu menyulitkan, tapi aku akan protes karena aku Gen Z. Gerasi micin, hidup seperti Larry. Ini saatnya kita memerlukan momentum untuk putar balik. Wah, kalian lihat itu, guys, barusan? Kalian lihat itu, guys, barusan? Aku terlalu kuat, aku terlalu hebat untuk ini semua. Dan apakah ini adalah checkpoint selanjutnya? Aku keren. Lihat guys, aku udah seperti kayak di film-film action itu, guys. Berputar balik di seluncuran dan segalanya. Itu keren.
Oh, ini ada cewek, ikut-ikut tidak. Cewek, aku pengen ikut seluncurannya. Mampus, lu mampus. Yes, nyungsep lu mampus. Itulah alasan kenapa kamu harus membawa aku. Ayo ladies, ikut om sini ladies. Ladies, 3 biji ladies. Ah parah, padahal kendaraanku udah keren gini coy. Masih gak mau ikut kah? Cuman di momen seperti ini guys, aku pengen cewek-cewek itu menjadi matre ya. Hanya di Roblox. Ah, ya udahlah. Ya bareng aku kayaknya kita bakal mati bareng juga ya, sama aja coy. Lah, aku boleh ikut gak? Ikut dong, ikut. Yes, boleh, please, ikut. Sesuai aplikasi ya mbak, sesuai aplikasi ya. Ah, sesuai aplikasi, aplikasiku gak minta mati. Tolong, aku masih mau hidup, pak. Ah, mungkin kamu cantik coy, tapi nyawa kita tidak cantik. Buset, aku dikasih pantat. Ayo ikut yuk, naik yuk. Mau naik gak? Yaelah, kenapa jadi macet kayak gini? Jalan. Malah orang lain yang naik mobilnya, entahlah. Mau ikut gak? Ayo dong, naik dong. Ikut dong bareng. Cewek. Ya, bahkan di Roblox pun aku tidak populer. Fine. Kamu akan menyesal suatu hari nanti ya. Aku akan menunjukkan kalau misalnya kamu telah menolak tawaran yang begitu keren. Menaiki selancaran yang sangat keren ini, guys. Wow, momentum. Wow, lihat itu, guys. Ya, kadang menyetir sendiri itu lebih aman ya, guys. Ya, daripada memakai peseluncur online, ojek peseluncur online ya. Karena nyawa kita dipegang kita sendiri, guys, kalau seperti ini. Kalau tadi pasrah. Yeah, belokan. Aman. Sabar. Ah, aku kangen es serut, guys. Itu adalah momen ketika es tidak bisa membuatku mati. Tidak seperti ini. Aku perlu momentum. Ayo, guys. Gas. Ah! Lagi, guys. 1, 2, 3. Nice. Dengan kekuatan ngeden ya, guys. Satu-satunya. Jangan nyangkut. Harus ngeden. Udah kayak melahirkan ya. Di momen ketika aku berhenti mengeden, semua tidak baik-baik saja, guys. Dan boom, aku pro. Lihat itu, guys. Bahkan aku tidak perlu memanggil seluncuran baru lagi di sini. Aku melakukan itu semua dengan gaya. Sempak. Udahlah, aku pengen naik kipas angin ini saja. Ini terlihat epic. Oke, rintangan selanjutnya. Perosotan ini sudah seperti kehidupanku sehari-hari. Kenapa makin lama lintasannya semakin gila? Asuransinya semakin dikit? Tidak. Kurasa kita perlu SIM ya guys ya untuk menaiki seluncuran kawan. Karena seluncuran tidak semudah itu. Kita harus pelan-pelan. Apalagi yang seperti ini. Kita harus ngerem. Pelan-pelan. Chill out. Terlalu pelan-pelan. Tidak. Oke, gak ada dikit. No. Aku udah ngeden. Ayo, lebih cepat lagi. Stop. Fine, ayo kita ambil momentum ya guys ya. Gas, nice, okay. Tapi jangan terlalu cepet ya guys ya, karena di sini begitu berbahaya. Tidak ada asuransinya, kita harus pelan-pelan. Sabar. No. Aha, aku hebat. Siapa yang perlu seluncuran? Kalau misalnya aku bisa jalan kaki. Anjir, udah curang, payah lagi. Parah banget coy. Pelan-pelan Pak Supir. Mungkin di sini memang tidak ada sepeda Nabi Adam, tapi benar-benar harus terpelan-pelan. Aku tidak akan melebihi speed limitku. Speed limitku adalah 4. Oke, aku menaiki selancaran ini seperti orang tua. Apa selanjutnya? Apakah aku akan belajar cara register Facebook? Aku merasa sangat tua ya kalau misalnya berjalan lambat seperti ini, coy. Ini sama sekali bukan gaya anak muda. Aku perlu lebih ekstrim. No, tidak se-ekstrim itu. Sumpah, gue udah muak. Perasaan pas aku tes SIM gak seribet ini deh. Well, tes SIM-ku itu tes mobil sih, bukan tes seluncuran. Gila, belokan-belokannya begitu curam ya, guys ya. Begitu curam dan sangat suram, guys, masa depanku. Kan? Apalagi kalau udah kayak gini coy, perlu momentum kayak gini, tapi abis itu langsung belokan ekstrim kayak gini. Lu gila, lu mau bunuh gua belokan ini ha? Bahkan di sini gak ada lampu lalu lintas coy, aku bisa mati. Pelan-pelan. Sejauh ini baik-baik saja ya. No, momentum. Kenapa harus momentum di momen seperti ini? Ayo. Yes. Sumpah salah belok dikit meninggal gua ya. Kelar udah. Bahkan ini coy, ini gak ada asuransinya coy, kiri kanan. Dan aku harus melewati ini semua. Kamu gila. Jujur aja ya, kalau misalnya ada rambu lalu lintas pun gak guna. Apa ini? Rambu lalu lintas easy road, hard road. Lu gak usah ada rambu lalu lintas, gua udah nabrak. Itu lagi lampu lalu lintasnya apa lagi? Minta rute gampang, minta rute susah. Gak tau udah, capek gua. Ya dikit lagi naik. No, malah turun. Malah meledak anjay.
Hei wanita, wanita, lu jangan sen kanan belok kiri, lu jangan sen kanan belok kiri, pukul lu. Oh, you not? Mungkin dia menawarkan tumpangan. Bohong, dia hoax. Ternyata dia hanya PHP, aku gak bisa naik. Nah ini ngapain lagi, mau nabrak lagi, mau nabrak. Apaan sih nabrak mulu, coy? Kenapa malah ketagihan nabrak-nabrak, stop. Geser. Lah. Ah, gua alangin. Ya bodo amat lah, gua bagi dah ya. Aku mah dermawan orangnya. Cuman kalau dia sekali lagi nabrak gua pukul, sumpah gua pukul. Dasar wanita matre, cuman pengen keretaku doang ya. Dia gak tahu aja, ini tidak semudah yang dia pikirkan. Dia pasti gagal, aku cukup jamin. Kita liatin guys. Aku tahu coy, aku yakin banget. Soalnya aku juga jatuh di situ. Oke, kita kembali lagi di sini guys. Dekat ke rambu-rambu lalu lintas. Aku akan melanggar seluruh rambu-rambu lalu lintas ya. Cara ngelanggarnya gimana ya? Entahlah. Mungkin langkah pertama kalau ingin melanggarnya kita harus mencapai rambu lalu lintas itu dulu ya guys, sebelum aneh-aneh. Nah, oke, kita sampai di sini guys. Easy route atau hard route? Kita lihat dulu ya. Oke, kenapa dua-duanya terlihat susah? I mean, dia bilang easy route tapi banyak bolongnya. Kayaknya keduanya memiliki kayak kesulitan yang sama. Tapi di hard route kita harus melewati pipa-pipa gila guys. Tapi bakal kayak gaya banget gak sih kalau misalnya kita lewat hard route? Bakal sekeren itu gak sih bro? Ini dia guys, hidup itu tidak mudah ya. Aku jadi ragu ya. Aku harap aku tidak membuat kesalahan. Sejauh ini kita sangat chillin coy. Jalan pelan-pelan, belok pelan-pelan. Bro, hard route ini sangat chillin bro. Yeah, ini jauh lebih indah daripada easy route. Aku jamin hard route ini itu akan memberikanku kebahagiaan. Aku nggak mau ngejinx di sini. Aku nggak mau mengutuk diriku sendiri. No way. Okay lah, fine. Easy route lah, easy route. Trauma aku hard route udahlah. Okay, kita kembali lagi nih. Easy route. Sabar. Jangan nabrak perempatan ya. Geser. Kenapa aku kayak dipaksa pilih hard route sih? Gue pengen easy. Stop. Ayo, geser. Nice, okay. Kenapa sih susah banget pilih easy route? Nah ini tuh tinggal pelan-pelan aja sih. Pelan-pelan. Dari tadi juga gue pelan-pelan. Nah kan, ini PR ya guys. Ambil poin lagi. Sabar. Stop. Ngedrip. Okay, sabar. Chill out. Nice. Okay. Apakah ending di depan? Terlihat seperti ending guys di depan. Aku akan mendapatkan koin. Sabar, jangan gegabah. Chill. Yeah, gaya ngedrip bro. Jago nih gua. Yo, meme. What the heck? Jangan bilang kita jumping. What? Kejeduk coy. Jumping dikit coy. Roll back, roll depan, roll belakang dikit coy. Penilaian olahraga sedikit. Dan abis itu langsung hidup seperti Larry. Wah, lihat itu guys. What? Masih selamat. Masih bisa didudukin nggak? Masih. Dan aku nggak ngerti ini sistemnya gimana. Kenapa jadi kereta gantung gini? Jadi kereta gantung guys. What? Well, aku tidak tahu. Yang penting terbang. Ya terbang. Nyangkut. No. No. Kita terlalu digantungin untuk ini semua. You know what guys, kurasa sampai sini dulu ya kalau kita main Sled Obi. So, pesan moralnya, kayaknya aku tahu alasan kenapa Indonesia nggak ada iklim salju. Lihatlah dari tadi aku coy, aku orang Indonesia dan aku kagok pakai selancaran. Bayangin ntar kalau salju terus aku naik selancaran malah dijadiin kereta gantung, kelar udah guys. Nggak keren, jadi kagok. Sudahlah, musim panas juga nggak kalah enak ya guys ya. Oke deh kawan, so boleh kali kawan tinggalkan like di video ini dan boleh kali kawan share video ini. Dan yang belum subscribe boleh kali kawan pertimbangkan untuk subscribe. So aku bikin krim, thank you watching, see next time, goodbye.